Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat kembali ke Dolar Check Channel. Jadi saya mengalu-alukan rakan-rakan yang hadir pagi ini yang telah apa tu mengklik video saya ni. So kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua mari beberapa buah lagi video yang saya cari di YouTube channel. So okey, jom kita cari videonya. Okey, kali ini saya nak bawa rakan-rakan semua meriak sebuah lagi video. Video yang dibuat oleh lulus SMB ini. So, saya selalu menonton video-video yang dibuat oleh lulus SMB ini. Jadi, video kali ini yang bertajuk Indonesia selalu nombor satu di dunia. Ini daftarnya. Ini kita nak tengok apakah daftar-daftar yang apa tu menyokong bahawa Indonesia ini selalu nombor satu di dunia. So, dengan kesempatan ini, saya ingin mohon jasa baik daripada lulus SMB untuk meriakkan video ini. Semoga ini tidak menjadi masalah untuk kita semua, untuk diri saya. So, okey, dengan tidak melengahkan masa, jom kita layan video tadi. Video ni tadi yang bertajuk Indonesia selalu nombor satu di dunia. So, sangat menarik. Apakah fakta-fakta yang membolehkan boleh menyokong dan membuktikan bahawa Indonesia ni selalu nombor satu di dunia? So, bagi saya ianya tidak mustahil kerana Indonesia adalah sebuah negara yang besar. So, memang ianya layak menjadi nombor satu di dunia. Tapi yang saya tahu hanya kalau populasi memang Indonesia nombor 4 di dunia. Kalau ketenteraan memang dia masih lagi nombor belasan di dunia, so belum lagi nombor 1. Tapi yang ini nombor 1 ni saya kurang pasti, so jom kita layan videonya. Macam mana yang membuktikan Indonesia selalu nombor 1 di dunia. 1 2 3 layan. Selamat datang di channel Lulus SMA. Hai 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 Lumaners. Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia. Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Sebagai negara yang besar, ada beberapa hal yang membanggakan dari negara yang sudah merdeka dari tahun 1945 ini. Nah, Lumaners, ya. Untuk fakta-fakta berikut menjadikan Indonesia berada di nomor satu dunia. Kita sebagai warga negaranya juga harus bangga. Kira-kira apa saja ya? Ya, nomor satu di dunia. Berikut daftar 5 hal yang membuat Indonesia menjadi nomor 1 di dunia. Wow, jumlah penganut terbesar di dunia memang nomor 1. Kelima, negara dengan jumlah penganut agama Islam terbesar di dunia. Indonesia bukan negara Islam, Lumaners, tetapi negara dengan jumlah muslim terbesar di dunia. Jumlah pemeluk agama Islam di 85%. Indonesia lebih dari 85% dari jumlah penduduk Indonesia. Berdasarkan data dari Global Religious Future, penduduk Indonesia yang beragama Islam jumlahnya diperkirakan mencapai 229 juta jiwa. Wow, penghasil kelapa sawit terbanyak di dunia. Keempat, juga Indonesia menjadi nomor satu dalam penghasilan minyak sawit ini. Tahu nggak sih, Lumaners, besaran hasil produksi minyak kelapa sawit di Indonesia mampu mencapai angka 43 juta metrik ton. Angka pertumbuhan produksinya juga semakin meningkat dari tahun ke tahun, yang mencapai 3,61%. Sedangkan luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia ini juga menjadi yang terluas di seluruh dunia, 11,75 yaitu hektar. Luasnya mencapai 11,75 juta hektar. Wow, hutan bakau terbesar di dunia. Ketiga, negara dengan hutan bakau terbesar di dunia. Indonesia memiliki hutan bakau terbesar di dunia,
hutan bakau ini rata-rata tersebar di berbagai pulau 2,5 juta. Di Indonesia. Luas hutan bakaunya mencapai 2,5 juta hektar sampai 4,5 juta hektar. Oh, 25% berada di Indonesia. 25% dari total hutan bakau dunia ada di Indonesia. Oh, candi terbesar di dunia. Kedua, negara pemilik Borobudur, monumen Buddha atau candi terbesar di dunia. Monumen Buddha terbesar di dunia ada di Indonesia, yaitu candi Buddha terbesar di dunia. Candi Borobudur merupakan candi Buddha terbesar di dunia yang berada di Jawa Tengah. Tinggi candi ini mencapai 42 meter dengan 10 tingkat dan panjang relief lebih dari 1 km. Konon katanya candi ini dibangun oleh dinasti Sailendra pada masa kerajaan Mataram kuno, di mana pembuatannya memakan waktu hingga 40 tahun. Candi Borobudur nih. Oh, penghasil nikel terbesar di dunia. Pertama, negara dengan penghasil nikel terbesar di dunia. Dahulu nikel sempat tidak diperhitungkan. Dunia lebih membutuhkan batu bara. Namun, siapa sangka Lumaners, setelah lembaga riset Bank Investasi dan Keuangan asal Amerika Serikat memprediksi bahwa penggerak produk komoditas Indonesia dalam waktu dekat menjadi akan nikel. Bergeser. Dari yang tadinya batu bara bergeser menjadi nikel. 2,66 juta ton. Dari total produksi nikel dunia yang berjumlah 2,668 juta ton, Indonesia ternyata menyumbang sekitar 800 ribu ton. Jumlah tersebut secara otomatis menobatkan Indonesia sebagai negara produsen biji nikel terbesar sangat di menarik. Dunia. Itulah tadi, oh. Menyebabkan Indonesia nomor satu di dunia. Nah, itu tadi beberapa hal yang membuat Indonesia menjadi nomor satu di dunia. Kalau menurut kalian, Lumaners, apalagi yang membuat Indonesia menjadi nomor satu di dunia? Boleh di apa tuh? Indonesia ditulis dekat ruang komentarnya. Soal sangat menarik. Komen di bawah ya. Kita mendapat informasi sangat menarik dari video yang tadi. Oke, kita ada di pojoknya video yang mengisahkan kita, memberi kita daftar mengapa Indonesia menjadi nombor satu dunia. Apakah fakta-fakta yang menyokong bahawa Indonesia itu adalah negara nombor satu dunia di dunia, seperti yang kita ketahui tadi, iaitu jumlah rakyat Muslimnya terbesar di dunia. Lepas itu tadi iaitu hutan bakau yang terbesar di dunia. Lepas itu pengeluar kapal sawit yang terbesar di dunia, pengeluar nikel yang terbesar di dunia, dan apa tadi saya pun dah lupa dah. Tapi itu adalah bukti-bukti bahawa Indonesia adalah negara apa tu, Indonesia selalu negara nombor satu di dunia. So okay, jadi dengan kesempatan ini saya ingin memohon jasa baik rakan-rakan yang berhadiah ke channel saya ini, please tolong subscribe channel saya ini, tolong tekan loceng notifikasinya supaya rakan-rakan semua tidak ketinggalan apa tu menonton video-video terkini dari saya, video-video yang baru saya upload. Jadi lepas tu bagi saya juga like dan komen-komen yang apa tu boleh membantu saya untuk meningkatkan channel saya ni. So bagi rakan-rakan yang selalu hadir tu, saya sangat-sangat berterima kasih kepada anda semua, kerana anda adalah apa tu menjadi saya, anda adalah yang terbaik kerana anda selalu saja menyokong saya di channel ni, selalu menonton video saya. Jadi saya tahu siapa bagi anda semua. Saya tahu walaupun kita tidak pernah jumpa, tapi nama-nama anda masih lagi dalam ingatan saya. So, dengan kesempatan ini saya mengucapkan ribuan terima kasih, dan juga saya mendoakan semoga kita selalu sehat dan walafiat, dijauh dari apa jua malapetaka, dijauhi juga daripada penyakit-penyakit berjangkit seperti penyakit COVID-19 ini, dan juga semoga kita selalu sukses, selalu dimurahkan rezeki. Okey. Dan juga kita jaga diri kita jaga masyarakat kita jaga keluarga kita. Okay, peace bro. Assalamualaikum.